Ni daripada CEO nak jadi nak interview Nik Muhammad Radi ataupun lebih dikenali sebagai Tok Gawa. Tok Gawa. Yes. Ni sekarang ni diorang tengah shooting movie The Red Warriors. Apakah perasaan player-player kita bila diorang nak berlakon tu? Rasanya diorang boleh bawa ke peranan masing-masing? Bagi saya, manusia ni semua sama saja. Player ni dia pandai main bola tapi dia boleh acting. Pasal dalam padang pun sama juga. Dia acting. Jatuh dia acting. Oh. Pura-pura sakit, pura-pura kena. Kan acting. Oh, ini dah jadi kontroversi nanti. Ini akibat diving nak dapat penalti. Yeah. Orang tahu semua. Iya ke? Okey, ni saudara dah Tok Ngawa dah tengok lakonan movie ni semua. Apa perasaan Tok Ngawa pasal movie kita ni? Puasa saya, first time kita tengok cerita ni berkenaan dengan bola ni Kelantan. Saya rasalah ini dapat sambutan yang hangat. Sebab semangat orang Kelantan pasal bola memang bagus, boleh dipuji. Jadi bila kita buat di layar TV yang besar, semua rasa bangga, proud. Dan rasa ini memang kita dapat, boleh katakan dapat sambutan yang hangat lah kepada semua ni orang Kelantan especially lah. Ini bukan saja layar TV tapi layar panggung wayang. Dia akan keluar di panggung wayang terbesar di di seluruh Malaysia. Dan kita harap penyokong-penyokong kita dan juga khalayak ramai memberi sokongan dan pergi tengok movie kita ni. Pesanan Tok Gawa ke peminat-peminat semua? Okey, bagi saya, pesanan saya kepada peminat-peminat pasukan Kelantan, saya minta semua pergi ke panggung yang mana, panggung wayang di mana-mana yang terdekat sekalipun, bawa ramai-ramai pergi. Sebab apa? Kalau tak tengok memang rugi. Sebab kita tengok inilah pertama kali satu produksi yang menampilkan semua player-player negeri Kelantan. Terima kasih Tok Gawa. Ini dia tadi sedikit berbicara dengan Tok Gawa pasal TRW The Movie. Harap semua bagi sokongan. Terima kasih.